Hey kamu, terima kasih sudah klik video ini. Mari sama-sama orang bangun channel ini dengan cara klik subscribe dan jangan lupa klik juga tanda loncengnya. Syukur dofu-dofu teman, selamat karena menjadi salah seorang yang membangun channel ini untuk selalu memberikan informasi dan hiburan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam jabat tangan tamang-tamang semua. Pada video kali ini, torang ada di kantor bupati di mana di sini diselenggarakan peringatan hari jadi yang ke-16 tahun untuk Kabupaten Halmahera Barat. Teman-teman bisa lihat, ini kita ada di lantai 2. Ini ya. Instansi vertikal di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat yang saya hormati, insan pers serta hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Mengawali pidato saya ini, saya ingin mengajak kita sekalian senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena begitu besar kasihnya, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk dapat bertemu kembali di ruang sidang yang terhormat ini dalam rangka mengikuti rapat paripurna dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Halmahera Barat ke-16 tahun 2019. Pimpinan dan anggota dewan serta seluruh undangan sekalian yang saya hormati. Sebagaimana telah tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Halmahera Barat nomor 1 tahun 2018 tentang hari jadi Kabupaten Halmahera Barat. Maka ini adalah kali pertama dilaksanakannya sidang paripurna DPRD dalam rangka hari jadi Kabupaten Halmahera Barat sejak terbentuknya Kabupaten Halmahera Barat 16 tahun yang lalu, untuk memberikan makna dan arti penting bagi kelahiran sebuah daerah kepada masyarakat dan rakyatnya. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kiranya kami sampaikan bahwa momentum peringatan hari jadi ini telah menjadi starting point bagi legislatif dalam membuat sejarah dan warna baru penyelenggaraan hari jadi yang tidak hanya semarak tetapi tercatat dalam lembaran daerah sebagai sebuah agenda rutin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sekaligus sebagai produk legislatif
yang sangat monumental. Demikian juga bagi eksekutif, peringatan hari jadi ke-16 Kabupaten Halmahera Barat ini akan menjadi sangat istimewa ketika para jajaran eksekutif beserta masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada mampu melakukan refleksi dan kontemplasi betapa setiap waktu berganti penuh dengan perjuangan, padat dengan semangat pengabdian demi mewujudkan cita-cita bersama menjadi kehidupan dan masa depan masyarakat Kabupaten Halmahera Barat yang lebih baik. Lindungi kami dari bencana dan malapetaka, serta guncangkan hati dan tanamkan rasa. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Bupati Halmahera Barat, unsur Forkopimda, Wakil Bupati Halmahera Barat, Sekretaris Daerah, dan Sri Sultan Jailolo untuk mengambil tempat di sisi kanan meja tamu kepala Bila Kuraci.